Ya. Selamat datang bawa makanan, sudah mengatur posisi berdirinya agar nyaman teman-teman. Ya, kita masih tunggu, ya, kita masih menunggu perkenalan menyapa kita. Terima kasih sudah mengatakan kita. Hai! Kalian yang kebetulan ini agar penyelam kita lebih semangat lagi untuk memberi makan teman-teman ya. Oke, kita sedikit aja dulu di sana untuk penyelam profesionalisi untuk Ancol Aquarium. Yang ini penyelam kita ini datang dengan menggunakan baju selam khusus ya. Lapisan baju selam khusus yaitu adalah saksu teman-teman ya. Saksu ini adalah salah satu baju pelindung dari badan penyelam agar misalkan tiba-tiba ada ikan duyung tersebut diserang, ikan duyung menyerang penyelam ini, maka yang kami ini akan tetap merasa aman. Dan penyelam kami ini datang dengan membawa ember. Embernya isinya apa adik-adik? Makanan ya. Makanannya ada ikan tongkol, ada ikan kembung, ada ikan selar, ada octopus, ya, atau gurita, dan juga ada udang-udangan teman-teman. Baru penyelam kami ini langsung menyuapi ikan hiu yang ada di dalam akuarium. Karena akuarium ikan hiu ini memiliki dua spesies. Yang pertama, ada ikan hiu perawat raksasa atau giant mershon. Ikan ini memiliki tubuh yang besar dengan memiliki warna yaitu abu-abu muda. Dan ikan hiu ini memiliki nama latin yaitu adalah Nebrius ferrugenius. Ya. Ikan hiu ini memiliki tingkat ikan hiu terakhir ya, atau ikan hiu 32 atau ikan 32. Iya, Bu Santi sudah baca di sana. Boleh pengakuannya Santi berdua-dua di sana katakan hai. Boleh teman-teman tepuk tangan lagi semuanya Dan saja sebesar informasi. Oh, kalau tadi lumba-lumbanya yang melompat indah, sekarang Kak Andi melompat indah sudah menyelam di sana bersama Santi. Oh, ini dia pada Kak Andi. Itu dia. Teman-teman yang mau mengalai Kak Andi, ada yang mau nggak? Boleh Kak Andi? Boleh, tapi basah. Ya ada yang basah-basah ngasih ke Andi dulu deh. Gak lanjut lagi ke Andi mau dijemput di sana sama Asandi. Bawa mulai penontonnya tepuk tangan lagi semuanya. Dan kalau bisa langsung saja mendaftarkan pusat informasi ya. Untuk segala usia bisa, bisa ya kalau bisa. Untuk segala usia bisa menikmati program Swimming with Dolphin. Kapan lagi ditarik sama lumba-lumba, didorong sama lumba-lumba di sana. Sudah sampai di biasa. Gimana rasanya Kak Andi? Mantap, seger ya. Oke Kak Andi berlari kecil ke belakang sana. Memencet tombol ini menggunakan dua bola berwarna merah. Cara mainnya disuruh. Selamat di sana, ini dia bola Santi naik. Lompatnya di sini berubah karena lompat sampai 7 meter ya kan dia. Sampai 7 meter. Dilanjut lagi. Oh, tadi sebelumnya Pak. Oh, bola di basket di sana. Cara mainnya di gendong. Boleh penontonnya tepuk tangan lagi semuanya dong. Come on. Ini dia bola Santi.
Nomor 8 dan menggunakan sistem komunikasi yaitu sonar, sound navigation of ranging. Jadi dalam menangis dan ribut ke apapun saat melompat. Jadi siang-siang ini enaknya ngapain nih? Kita mejeng, kita kenalan ke depan sana. Boleh penontonnya bye-bye di sana sambil tatang-tatang. Hai, ini dia asal di sama Santi, Nelma sama Santi juga. Boleh dipegang lagi, dipegang dirius, bisa dicium, bisa dibawa pulang. Dengan cara berputar-putar di lonceng. Dari sisi kiri ada pria berlayar dari Surabaya, masih berdarah Jepang. Ada Kak Andi Matamoto. Halo Kak Andi. Kita panggil oleh sahabat dari pria berlayar dari Bandung, Jawa Barat. Ada Kak Hadi Bagus Kurnawa. Halo Kak Andi. Di awal jumpa lumba-lumbanya mau ngapain dulu nih? Absen kayak adik-adiknya pas lagi sekolah ya. Lumba-lumbanya juga di absen nih. Juga tadi bisa. Terbesar lumba-lumbanya yang tadi ya. Oke, sambil lumba-lumbanya di absen, boleh penontonnya tepuk tangan lagi lebih semangat semua pemain. Kemudian lumba-lumba di sini lumba-lumba. Oh, cukup besar-besar ya Kak Adi ya. Kak Adi, tak kenal maka tak sayang Kak Adi. Yang mengenalin pertama yang apa nih? Yang cantik, namanya siapa? Oh, yang jantan, namanya siapa? Bowo. Ini dia maka Bowo. Kedua pesona sahabatnya Bu. Yang cantik ya? Yang cantik namanya siapa? Asanti. Ini dia Bang Asanti dengan pesonamu. Itu dia. Mas Asanti ini umurnya berapa tahun? 17 tahun.